Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji ujian kinerja PPG Angkatan 3 tahun 2023-2024. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman SPD, LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Muatan terpadu PPKN dengan model pembelajaran problem basic learning pada siswa kelas 3 SD Negeri nomor 35 Cuci, Kecamatan Pomboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini untuk melaksanakan daripada proses belajar mengajar di pagi yang cerah ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ukhuwah, sebagai contoh dan sekaligus sebagai teladan kita yang terbaik. Anak-anak sekalian, sebelum memulai daripada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama ya. Insya Allah Allah akan dipandu oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas. Siapa yang tidak berdoa, maka dia itu adalah kategori orang yang sombong. Dengarkan baik-baik namanya. Bahri. Ya. Taufik. Muhammad Isul. Alif. Habibur Rahman. Kemudian masuk Nur Afika. Sulastri dan Ulfa semua ya terlekat alhamdulillah. Jadi bapak sekalian memberikan kembali penjelasan bahwa kehadiran itu sangat penting di dalam proses belajar dengan mengajar. Cuaca itu terkadang berubah-ubah, ya.
terkadang berubah-ubah. Dilihat daripada apa yang dialami oleh Siti pada pembelajaran satu kemarin, ya, Siti itu upacara bendera di pagi hari. Ya, dia melaksanakan upacara bendera di hari Senin pada pagi harinya. Setelah siang, cuaca masih cerah. Setelah sampai ke rumah dan tidak Siti mampu, hujan menjadi deras. Itu pertanda bahwa cuaca itu terkadang berubah-ubah. Tidak selamanya mendung, tidak selamanya cerah, tidak selamanya hujan. Ya, jadi cuaca itu bisa saja berubah-ubah kapan dan kemana saja kita berangkat. Itu. Kemudian baik, ya, setelah selesai daripada persepsi, ya, mengingat pelajaran-pelajaran yang lalu, ya, akan di adapun kuatan pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah pelajaran PPKN, dan kita masuk pada tema 5, pada subtema 2, kemudian pada pembelajaran 2. Adapun tujuan yang kita akan capai pada kesempatan kali ini adalah adapun tujuan yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengamati daripada video yang menguraikan makna bersatu di dalam keberagaman. Itu tujuan utama yang pertama kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan mengamati video, peserta menemukan daripada informasi mengenai kebersamaan di dalam keberagaman. Jadi ada dua aspek, ada dua tujuan yang harus kita raih pada pertemuan kali ini. Ya, itu. Baik, sebelum kita masuk daripada inti, ya, inti pembelajaran pada pertemuan kali ini, ya. Baiknya kita scripting dulu, ya. Scripting dulu, yaitu menyanyikan lagu kelima, ya. Lagu kelima. Kelima, ya. Ya. Selama 5 menit, ya. Ya. Baik, dengan selesainya kita membaca bersama-sama. Ya, saya Bapak Guru meminta untuk menetapkan daripada apa-apa yang baca tadi sesuai dengan gambar dan gelar baca tadi tentang keberagaman dan kebersamaan, ya. Saya persilakan yang menempel adalah Upa, ya. Upa, ya, silakan. Kalau kita melihat dari kamar ini, siapa tahu kamar apa ini? Ya, sedang menyapu. Dia menyapu di mana ini? Di kamar. Kenapa bisa tahu kalau di kamar dia menyapu? Karena ada kan? Kasur, ya. Ya, kalau kita melihat anak-anak ini, apakah laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dilihat dari mananya kalau dia perempuan? Jilbab. Ya, dia memakai jilbab atau hijab, ya. Ya. Ini. Ibu Sulastri, adik Sulastri dan Ustada. Ya.
Ya. Ini tempelan kedua, ya. Setelah kita melihat daripada tempelan kedua ini, kalau kita melihat ada berapa orang yang di sana? 5. Orang, ya. Ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan? 2 laki-laki, 3 perempuan. 2 laki-laki, 3 perempuan. Mereka ini adalah beragam suku, ya. Ada dari suku Bali, ada suku dari Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Kalimantan. Yaitu bersama-sama apa yang dikerja sini? Bergandengan. Ya, saling bergandengan tangan. Ya, walaupun dia berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda budaya, tapi dia bersama-sama saling bergandengan tangan. Saling bergandengan tangan demi menjaga daripada persatuan dan kesatuan. Ya, itu adalah gambar yang kedua. Ya. Ini adalah patut dicontoh untuk saling bekerja sama, ya. Ya, harus saling bekerja sama di dalam kebaikan. Tidak boleh berlomba-lomba di dalam mengerjakan yang tidak baik, ya. Ya, ini adalah merupakan contoh yang harus dicontoh. Bagaimana kita melihat daripada suku yang ada di Bali, ya. Walaupun berbeda dia punya pakaian, ya. Walaupun berbeda dia punya pakaian, ya, sukunya, budayanya, agamanya, tapi dia tetap bekerja sama dengan menjaga daripada persatuan. Kemudian kita lihat daripada dari Jawa Timur, ya, dia juga lain dia punya pakaiannya, ya, dia juga memakai pakaian adatnya, ya. Ya. Kemudian kita lihat dari Jawa Barat, ya, pakaian adatnya pun begini. Kemudian Sumatera Barat seperti ini, kemudian Kalimantan. Dia membentuk sebuah lingkaran untuk bagaimana walaupun berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, ya, berbeda adat, tapi dia ini menampakkan bahwa bagaimana kekompakan itu harus diperagakan dalam lingkungan masyarakat atau lingkungan daerah penggalinya. Ya, itu. Baik, kemudian penampil berikutnya akan menampilkan gambar adalah Suryani. Ini gambarnya. Ini gambarnya perempuan apa lagi? Perempuan. Perempuan. Dia belajar sendiri atau bersama-sama? Sendiri. Dia belajar sendiri. Walaupun dia sendiri di rumah, dia tetap rajin di dalam belajar. Ya. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini ada lampu, berarti dia belajar waktu malam atau pagi? Malam. Malam, ya, karena walaupun malam dia tetap mematikan lampu, menghidupkan lampunya untuk pengen belajar. Ya, karena ada lampu di sini, berarti dia belajar waktu malam, ya, itu. Kemudian baik, setelah kita menganalisis daripada gambar yang ada, ya. Setelah kita menganalisis dari gambar yang ada, ya, kita menganalisis dulu, perhatikan dulu gambar yang ada. Coba perhatikan dulu satu persatu. Coba perhatikan dulu satu persatu gambar yang ada. Ya, di sini kita lihat gambar ada yang menyapu. Ya, menyapu sendiri, ya. Kemudian ada di sini walaupun berbeda dia punya suku, agama, ras, budaya, tapi dia saling bergandengan tangan. Kemudian gambar ketiga, di sini dia bermain bersama di lingkungan tersebut dan dia tidak saling mengganggu, bahkan dia saling memberikan daripada peluang untuk bermain di tempat yang sama, ya. Dia tidak mengganggu, ya. Dia menampakkan kekompakan di sini. Kemudian kita lihat pada gambar yang keempat, ya. Di sini bersama-sama bekerja bakti, ya. Bekerja bakti. Ya, dia menampakkan daripada kebersamaan di sini bekerja bakti, ya. Walaupun
perlengkapannya, peralatannya yang beda, akhirnya tetap menampakkan bahwa hadir kerjasama itu sangat penting. Kemudian ini dia ada adik dan kakak sedang berdekat. Nah, ini ya. Dan di mana kita lihat bahwa perbualan ini tidak terpu tidak harus ditinggalkan. Dan harus terpaksa adalah saling menyayangi antara adik dan kakak. Kemudian ini ya, perempuan-perempuannya adalah belajar. Ya, walaupun sendiri dia tetap mengedepankan di rumah untuk belajar. Ya, walaupun sendiri dia tetap belajar. Bang di tengah malam untuk belajar. Kenapa? Dilihat bahwa dia belajar di tengah malam karena melihat daripada lampu yang ada di sini. Ya, dia bangun. Nah, belajar yang paling bagus itu. Nah, kita melihat daripada gambar yang kita lihat tadi, kita akan melihat daripada video di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran, PPKN. Pentingnya sikap kerjasama dalam keberagaman di sekolah. Kerja rasa lebih ringan. Dalam bekerja sama, tujuan bersama dapat tercapai dalam waktu yang lebih singkat. Dalam bekerja sama juga, kita harus bersikap toleran terhadap keberagaman yang ada. Kerjasama penting dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Manfaat kerjasama dalam keberagaman. Manfaat yang pertama, terciptanya kehidupan yang rukun. Manfaat yang kedua, jadi setelah kita melihat daripada tayangan video tadi, ya, apakah kalian bisa apa yang dipaparkan video? Apakah ada yang bisa ditarik kesimpulannya atau ada yang mampu merangkum daripada video tadi? Ada yang bisa? Ya, kalau kita melihat daripada video tadi secara garis mengurasannya bahwa kita itu harus bekerja sama di dalam melakukan daripada suatu kegiatan, ya. Kemudian bagaimana kita dituntut untuk kerjasama di dalam keberagaman, ya, agar keberagaman itu tetap kita menjadikan bersatu. Kemudian bagaimana kita dalam kerjasama harus bersifat toleran, ya. Dalam kerjasama itu harus bersifat toleran. Kemudian bagaimana kita sifat positif, saling menghargai harus dikembangkan, ya. Di situ dipaparkan bahwa kerjasama harus dikedepankan, ya. Tidak boleh tidak harus kita bekerjasama dengan orang lain. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bantuan daripada orang lain. Kemudian nanti Bapak Guru akan membagi kelompok, ya. Di sini 1, 2, dan 3. Ya, bukti. Membagikan dalam kelompok itu saya akan membagikan RKPD, ya. RKPD. Halaman 2, ya, kita lihat halaman 2 ini. Ya, ini. Ya, disuruh kita mengceklis yang dimana termasuk bersatu di dalam keberagaman. Setelah tadi di keberagaman dengan sekalian menentukan di papan yang mana termasuk bersatu di dalam keberagaman. Pada lembaran yang ketiga, di situ ada gambar, ya. Di situ ada gambar Kalimantan, Sumatera, Bali, Jawa Barat, Jawa Timur, ya. Di situ diberi garis lurus, ya, yang mana termasuk. Thank you.
Ada yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Dari kelompok lain? Katakan dari Adit, kelompok 1, bagaimana kita menjaga daripada kebersamaan? Ada yang bisa membantu Adit? Ya. Jadi baik. Kalau tidak ada, Bapak Guru akan menjelaskan bahwa bagaimana kita menjaga daripada kebersamaan itu, yaitu bagaimana kita selalu memupuk daripada kerjasama atau bergotong royong. Ya, kita apabila ada pejabat di sana, kita bersama-sama. Kita tidak boleh saling mementingkan. Kita punya hanya mementingkan pribadi masing-masing. Kita harus bergotong royong bersama-sama, ya, membantu teman, tidak saling mengejek, tidak saling apa namanya. Kita harus saling membantu daripada teman kita, saling menyayangi, ya. Tidak saling mengejek, tidak saling membantah, tapi kita menumbuhkan daripada sifat daripada kerjasama. Ya, bekerja kelompok dengan baik, ya, mengerjakan tugas dengan baik, ya. Tidak saling melukai, tidak saling mencederai. Kemudian tidak terjaga dengan baik apabila kita tidak menumbuhkan daripada. Masih ingat? Terus fokus. Ya, oke. Terus fokus. Mengingat fokus. Ya. Bisa? Ya, satu saja yang dibaca. Setelah kita melihat daripada persentase yang sekali, ya, baik kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, yang sangat baik sekali. Kita berikan reward atau tepuk tangan mereka. Kesimpulan bahwa kita dituntut untuk selalu bekerjasama, ya, tidak saling membangsa teman, tidak saling menyalahi dari teman, tapi kita harus menumpuk daripada persatuan, ya. Sampai di rumah gelangan itu, kita harus menjaga daripada saling kita, ya, ibadah kita harus diutamakan. Kita harus membantu daripada orang tua, ya. Kita membantu daripada orang tua, ya. Belajar yang baik, belajar disiplin. Sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus belajar memang di waktu malamnya, ya. Kemudian mempersiapkan memang pakaian yang akan dipakai untuk besoknya, ya. Setelah sampai di rumah nanti, pakaian itu harus diganti dengan baik, ya. Tidak boleh hanya langsung dibuang, ya. Ya. Sepatu pun dibuka, ditempatkan di tempat sepatu kita, ya. Jangan langsung dibuang. Kita harus mempraktikkan bagaimana kita ini bisa disiplin di dalam berpakaian, ya. Bersama saya. Lagu tenggang-tenggang lupi, ya. Kita dengarkan. Tinggal, 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 tingg
Terima kasih.